Reng. Assalamualaikum sob desa, sobat tung desa, balik lagi sob desa bersama nyong dan masih wan kenceng pasti nending petualangan amburadul ini sob desa. Sob desa kali ini baru keluar kandang lagi sob desa setelah kemarin-kemarin di rumah terus sob desa. Kali ini saya pengen jelajah atau pengen melihat sebuah tempat yang berada di kersana Brebes sob desa. Seperti apa wis ceng, kita kintili Mas Iwan Kenceng melaku sob desa. Sobat desa, kita berada di sebuah tempat sob desa ini. Kita berada di kampung Alang-Alang sob desa ini, tepatnya di Jalan Raya Tanjung Banjar Harjo kilometer 12 sob desa. Seperti apa sob desa, kita akan mancing banget terusan, kita pengen ngopi sob desa. Ini biasanya ngopi saya di warung-warung, kali ini saya pengen mencicipi aja ya sebuah ngopi di sebuah kafe yang sangat luar biasa sob desa. Seperti apa sob desa, kota kintili terus wong desa mancing kafe seperti apa sob desa. Sob desa, kayaknya wis mancing sob desa di area kawasan rumah makan kampung Alang-Alang Brebes sob desa. Kali ini saya pengen melihat atau pengen tertuju ke sebuah tempat sob desa yang sangat luar biasa asik buat nongkrong sob desa. Ini di area kawasan rumah makan kampung Alang-Alang Brebes sob desa. Karo Mas Iwan Kenza yang pastinya sob desa, kita akan melihat-lihat sebuah tempat yang namanya ini apa namanya, yang tak pacat, yang kampung Novida sob desa. Ya sob desa, sobat-sobat desa, primen sob desa, apa masih ngintili nyong karo Mas Iwan Kenceng ora sob desa untuk melihat-melihat sebuah kafe di kampung Novida ini sob desa. Seperti ini sob desa suasananya kalau malam hari sob desa. Sob desa, kita akan deleng-deleng suasana di area kafe kampung Novida ini sob desa. Ini sangat luar biasa sekali sob desa, tempatnya sangat asik sekali sob desa. Ini Mas Iwan Kenceng lah, Mas Iwan Kenceng ini lampu-lampu nih godong di filmin sob desa. Dan karena memang sangat suasananya membuat aduh kalau membawa pacar mungkin semakin romantis sob desa, kalau membawa keluarga ya mungkin semakin waduh enak sob desa. Seperti ini sob desa suasana di kampung Novida di area kawasan rumah makan kampung Alang-Alang Brebes ini sob desa. Ini ngomong nyong rada-rada merepet sob desa, seperti kenal pot motor saya sob desa, karena memang komentator kayak aduh pokoknya beli amburadul sob desa. Seperti ini sob desa, ini suasananya di area kawasan kafe atau rumah makan kampung Alang-Alang Brebes ini sob desa. Seperti ini sob desa, kita nanti ada area untuk duduk-duduk atau jagung-jagung kanggo menikmati makanan terusan. Ini di area atasnya juga seperti ini, dan juga kalau pengen lesehan-lesehannya juga tempatnya sangat asik, dan juga apa namanya ceng lampu-lampu nih sob desa, itu lampu-lampu yang menghiasi tempat-tempat kita duduk ini sob desa. Waduh kota ya ceng, semakin menambah romantis-romantis sob desa. Seperti itu sob desa, kalau lesehannya seperti itu, kita seperti berada di suket-suketan ya ceng, atau rumput-rumputan sob desa. Seperti ini sob desa, dan nyongking gak ada Mas Iwan Kenceng karena bajak sob desa, karena kami akan menikmati sebuah kopi sob desa sambil mendengarkan apa namanya ceng ini katanya ada sebuah musik sob desa. Kita akan mendengarkan sebuah musik sambil memesan kopi hitam di daerah sini sob desa. Seperti apa ceng, kita deleng-deleng maning di kawasan kampung Novida ini sob desa. Wis ceng aja kagak ngomong ceng, yang ngomongnya merepet ora jelas sob desa. Mantap
Sobdes, ini sangat mantap sekali, sebuah apa namanya tempat atau sebuah kafe buat nongkrong atau buat menikmati kopi atau menikmati makanan Sobdes di area kawasan rumah makan Kampung Alang-Alang Kerana Brebes ini Sobdes. Ini sangat rekomendasi sekali untuk para apa namanya muda-mudi dan juga para papa-papa juga, mungkin ini sangat rekomendasi sekali. Lokasinya ini sangat buat anak kecil, dewasa, nom-nom ya, sehingga seperti saya yang tergolong masih nom ya Sobdes. Ini sangat rekomendasi sekali untuk apa namanya buat menikmati sebuah kafe atau sebuah makanan atau sebuah minuman di daerah sini Sobdes. Ini nanti Sobdes akan ditemani musik-musik Sobdes sambil menikmati kopi seruput, sambil mendengarkan lagu-lagu kesayangan Sobdes. Sobdes tinggal request pada mungkin mau pegang ngomong Sobdes, tinggal kita request atau kita boleh bisa bernyanyi juga bisa Sobdes, asal bisa nembang Sobdes. Dan seperti itulah Sobdes, dan kami biasanya berpetualang di area-area tempat wisata dan juga jalur-jalur untuk menuju ke tempat wisata Sobdes. Kali ini saya juga penasaran Sobdes, pengen datang di sini Sobdes, sebuah kampung Nobita yang berada di kawasan rumah makan Kampung Alang-Alang Brebes ini Sobdes, dengan suasana yang sangat luar biasa ini Sobdes. Saya juga baru pertama kali masuk ke sini, langsung aduh pokoknya mantap. Semoga apa namanya kedepannya ini Kampung Nobita semakin maju, sukses, dan juga menambah apa namanya lokasinya biar semakin luar biasa Sobdes. Dan seperti itulah ceng, karena nyongor bisa ngobrol panjang-panjang lebar atau panjang-panjang kaken Sobdes, karena obrolan saya semakin manis, semakin rata-rata berbet Sobdes, seperti kenal pot motor saya Sobdes. Itulah perjalanan kami atau petualangan kami di petualang desa Sobdes. Saya penasaran pengen melihat sebuah Kampung Nobita atau sebuah tempat yang asik buat nongkrong di area kawasan Kersana Brebes ini Sobdes. Yang pernah datang ke sini atau yang belum pernah datang ke sini Sobdes, silakan datang lagi. Yang kalau sudah datang Sobdes, yang belum datang silakan coba datang ke sini Sobdes. Tamu membawa siapa dan siapa Sobdes, pokoknya waduh, pokoknya enak sekali Sobdes. Itulah perjalanan kami di petualang desa bersama Mas Iwan Ganjeng untuk jalan-jalan di sebuah kafe Kampung Nobita ini Sobdes. Terima kasih, dan terima kasih, nanti kita akan berpetualang mana ceng yang pastinya kita belum tahu Sobdes. Terima kasih Sobdes.